Baik. Selamat berjumpa lagi kembali kawan di channel kesayangan kita ya. Kali ini kita akan cek jerat lagi kita ya, perangkap jeratnya kita. Hari ini hari Minggu, sekitar jam-jam 10 atau jam 11 lewat banyak ya. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki. Oke kawan. Kawan-kawan, ini rotan ya, pohon rotan. Ini yang biasa digunakan juga ini. Jarang-jarang ada ini. Cuman dia ini seperti ini, berduri ya. Jadi ini perlu hati-hati kalau ya, melewati yang seperti ini. Ini banyak durinya. Oke kawan, kita lanjut. Kawan-kawan, lihat ini bekas babi mengaruh ini. Sudah bersih. Aduh. Weh, padahal babi besar ini kawan-kawan. Iya. Tapi kok bisa lepas ya? Ini. Dari mulut ini yang saya heran ini kita pakai umpan kelapa nih kawan-kawan. Ini umpannya. Cuma babinya lepas, entahlah lepas karena apa atau bagaimana. Oke kawan, kita lanjut lagi dulu ya. Oh, kawan-kawan, lihat ini, ada jejak babi baru ini. Di sini juga, ini dia. Oh, naik ke atas deh ini. Dia terus ke atas. Oh, cuman jeratnya kita di sini sudah terangkat. Nah, sepertinya lolos lagi dia ini. Ini dia, terangkat saja. Oke kawan, kita cek dulu ke atas ya. Nah, kawan-kawan, ini ada yang satu ekor ini, kayunya sampai patah. Ini dia babinya ini. Nah, babon ini besar. Kawan-kawan, rezeki ini kita tinggalkan dulu ya, kita eksekusi dulu. Ini dia kawan-kawan, lumayan besar ini. Ini dia, ini kena mata jerat yang nomor 7 ini. Ini dia di sini ini. Oke kawanku, saya eksekusi dulu. Oke. Kawan-kawan, hari ini kita dapat satu ekor ini. Babon. Dia besar. Kita mau kembali lagi kawan-kawan. Kali ini kita akan pulang lagi ke rumah ya. Ini sudah kita ikat ya babinya. Dapat 1 poin kita hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti lain waktu lagi kita akan berjumpa kembali ya. Yo, salam dari Hog Hunter Sulawesi. Salam satu hobi.